Sebanyak 4,000. Depositnya 2,000 je. RM2,000 je deposit. Separuh. Ya, separuh. Apabila encik dah berkahwin, encik bagi lagi lagi 2,000 tu. Kalau tak jadi kahwin, kita akan pulangkan balik wang. Sebenarnya bukan saya. Bukan saya. Alah. Bukan dia pula. Lah siapa? Saya nak cari jodoh untuk bapak saya. Oh, bapak dia. Patutlah selera tintong sangat. Tak kalau macam ini, apa kata kalau awak panggil bapak awak masuk supaya bapak awak boleh isi borang ni? Bapak saya anak Encik Faisal. Ha. Orang panggil dekat dia, orang panggil dekat dia Pak Cat. Ha, Pak Cat. Ha. Eh, Pak Cat tu yang lintah-lintah tu. Pak Cik Cat. Oh, Pak. Hei, ini yang bawah sikit lepas nama apa pula ni? J A N bunyinya Jan. T I N bunyinya Tin. E A Jantin ah. Apa kejadah jantin A ni? Jantin A. Jantin A, jantin A, jantina. Oh. Aku dah tahu. Senang apanya. Ingat susah benar eh. Ni ciri-ciri. Oh, dah. Sayur. W A. Kata agensi cari jodoh. Ciri-ciri W A Y N I ni T A T A. Wanita. I E D A D A. Wanita idaman. Ah, betul 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 wanita idaman. Wanita idaman. Maaf lah ya. Saya bukan nak mengganggu. Eh, tak kisah. Kalau boleh ganggu lah, ganggu. Saya lagi rela. Allah makin gatal pula aku lagi dua ni. Datang nak mendata juga. Oh, hobi itulah ceritanya. Tapi mana orangnya seorang aku tak nampak. Oh, demo semua baru aja pergi minum. Oh. Elok berbenarlah janganlah tanya pasal demo. Mungkin demo pun dah tahu bagi Chan lah tu. Gatuh. Si
Duduk elok-elok ya. Kalau boleh jatuh, boleh sangkat. Ya Allah. Nama saya Fezal. Kalau nak manggil tu, panggil je lah Abang Fezal. Nama saya... Cik Embun. Cik Embun! Apa? Oh, Cik Embun ya. Ini mesti masa zaman perang Jepun dulu. Pernah kena rogol dengan Jepun. Ada ke situ pula perginya. Habis itu filem. Filem Irma Fatimah. Masa zaman tu saya budak lagi. Alhamdulillah. Masa tu budak lagi. Abi, sejak bila menjandanya? Sampai cari jodoh kemari. Apa pula jandanya? Dah jatuh selendangnya. Apa pula jandanya? Habis tu? Saya kahwin pun tak pernah. Itu yang datang kemari tu. Nak cari couple. Apa tak dikabur awal-awal? Masih perawan lagi. Ya, benar-benar. Allah, tolong, tolong. Alah, ni bang, bang, bangun bang. Allah dah meninggal ke? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong! Alah, tolong ada orang pensel ni. Allah, tolong. Tolong! 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 Awak ganas ni. Kenapa ni? Kenapa? Saya tengok, saya tengok. Ya Allah, bapa. Ya Allah, bapa. 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 Ii busuknya nyawa. Bapa, bangunlah. Maflas. Bapa kalau nak pingsan pun bapa. Bapa kalau nak pensel pun, pensellah bagi real sikit bapa. Ni dah sedar dah ni alhamdulillah. Ni apanya apa pacat apa? Ha? Pacat dah isi ke borang? Dah. Apa namanya? Ni pacat. Oh, bapa kepada si Yaya. Ha, bapa. Wah, pinyakkan garam sing walia. Cik, cik cakap elok-elok sikit cik. Bapa saya bukan Karan Singh Walia tau. Ha. Tapi betul lah macam Karan Singh Walia. Ni cik kami nak mendaftar ke? Macam itulah cerita. Ni. Tak payahlah nak isi borang ni tau. Ha? Tak payah nak isi borang ni. Kuma dah suka sama suka. Cakap terang-terang sikit bang. Cakap terang-terang. Lebih pada terang dah ni. Ni cik jangan buang masa. Bawalah kami ke pejabat kadi, nikahlah kami dengan cepat. Udah ngetol lutut ni, ha, tak sabar dah. Anak buruh saya. Anak buruh dia panggil aku anak buruh. Pantunlah pula ya. Orang tua-tua kalau cinta memang apa pantun-pantun. Sambung lagi. Ini dah remix sikit ya. Ambil position. Anaklah burung di tepi paya. Jatuh ke tanah disambar buaya. Kalau dah jodoh, apa nak dikata? Menolak nanti badan binasa. Pak, apa nama ni? Sambut. Orang nak jual lah tu setengah kilo tu. Macam, sila beli. Jual. Beli.
Beli. Bapak, jawab bapak. Jangan tak jawab. Jawab bapak. Jawab. Macam Nurul dengan Ajay pula eh. Menyampah. Udah lama hamba menanti. Darilah botok sampai tak bergigi. Apa lagi yang nak ditunggukan wehoi? Mula kita lekat ke rumah Tok Kadi. Oh, benar. Ini lah pantun yang beli judul botok tak bergigi. Pantun belum jumpat kan? Alhamdulillah. Kalau macam itu, kalau kedua-duanya dah setuju, eloklah kalau dibayar dulu wang perkhidmatan. Sebanyak RM2,000. Yang baki nanti selepas kahwin, selesaikan yang baki itu bila betul, lagi RM2,000. Betul. Kalau tak jadi kahwin, kita pulang balik. Apa nak bayar? Apa bayar? Tak kesio nak bayar nak. Cik, ha? Di sini pun ada kak cik? Ha? Hitam putih tak tulis apa lagi nak ambil duit tu. Betul. Mana boleh? Ha? Pakcik berjumpa dengan Cik Embun ni. Di pejabat saya, di syarikat saya. Ha, kalau tak kerana syarikat saya ni, pak cik tak dapat berjumpa dengan Cik Embun ni. Betul. Tak awal-awal aku jumpa di jamban lagi bagus tadi. Bayo je lah. Betul kata cik ni. Kalau tidak pasal agensi cari jodoh ni, kita pun tak berjumpa. Bagaimana, bapa? Bagaimana? Tengah fikir juga. Kasur pun kasur juga dia ni. Ini apa? Ini Pak Faizal? Iya. Yang macam dongga ni anak kita ke? Anak kita. Dongga ni kata aku. Anak bapa. Lupa pula abang nak bagi tahu eh. Inilah anak kita. Abang perasa juga. Anak abang. Korang mubah dengan abang. Menyap. Awak bagi tahu kat pakcik tu. Malu, cik. Dah bayar je lah. Dah bayar, bapak. Tak tahan ni. Kami dah suka aku. Sama suka dah. Boleh cari. Kucing belang mana nak lah cari. Betul. Bayar. Bayar. Lekat. Pen. Tak payah. Dah. Ini tintong betul lah. Bapak nak bayar lagi? RM2,000 deposit. Kerja banyak sangat. RM2,000. Ringgit ni bukan rupiah. Ya. Lekih lah pun. Okey, awak? Okey. Ini bank apa warna hijau ni? Bank Keteranian. Mun, mana si pacak dengan si Lintang? Tengok, saya pun dah tintong. Ni tintong tu lah boleh pasang. Weh! Pacat bapak dia. Iyalah. Lintah anak dia. Yayalah. Ada mana tak pernah mana pacat dengan dia. Hampa berdua jangan buat peleceh tang sini nak. Aku dah habaq kat depa, aku suruh depa pergi balik dulu. Lah ni aku cakap dengan depa aku nak pergi beli kain aku kelentong depa. Ni sekarang ni aku nak bahagian aku mana? Alah relax lah, Mbun. Relax. Belum lagi pergi bank. Masukkan duit dalam bank. Macam mana nak bagi-bagi? Besoklah aku bagi dekat kau. Aku tolak dekat dia. Betul. Bank. Relax. Kau pergi komplek relax. Ni, kau dengar ni. India ni. Tahu India. Kodrong. Aku sudah bicara sama kamu ya. Sudah 88 kali aku buat kerja ini. Kamu tahu enggak? Satu sen pun kamu enggak bayar sama gue. Sekarang ni gue enggak kira. Gue sudah janji sama semua orang. Gue lari, gue sudah takut sekarang ni. Gue mau ongkos gue. Mana gue punya ongkos? Nah, I want the payment now. Sekejap beza, sekejap pindah. Ya, sebab boleh. Bos. Indon pun Indon. Indon pun Indon. Janji, Rob. Ya, wait. Ni. Cek ni barulah yang pertama. Kita kumpullah dulu cek ni. Tak boleh. Saya tak boleh. Saya dah tak sanggup buat kerja ni lagi. Sampai bila? Ambil deposit, cabut. Pindah. Betul. Ambil deposit, cabut. Pindah. Sepandai-pandai tupai ambil deposit, cabut. Pindah. Pun akan tertangkap juga.
Tahu tak? Tertangkap. Bukan kata kena tangkap. Kena langgar. Pak Mak Tempi. Pong, pong. Ringgit. Hei. Kenan. Sejak bila kau ni berpaling tanah? Ha? Aku seping kau pun tahu. Ni. Apa ni lelek? Tak dengar dulu. Cek ni baru yang pertama. Kita kumpul dulu banyak-banyak take customer lagi. Lagi 2-3 orang kita dapat customer, aku janji. Lepas ni kita belah. Ha? Ini aku janji ni. Inilah kerja yang terakhir yang pertama. Gua tak kira. Gua tak kira. Gua mau lu bayar gua sekarang. Dan. Nan, tintong. Bagi sini. Dia punya. Tintong. Gua aku tak kira. Ya. Ambil ubat dua. Assalamualaikum. Eh, sudahlah, weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Cat. Pak Cat, bukan Pak Cat. Cik Embun. Ya. Cik Embun kata nak pergi beli kain. Bek tangan. Halo. Bek tangan tertinggal ke wang upahan tertinggal? Apa abang Faizal cakap waktu tu abang Faizal? Tak baik nuduh-nuduh ya. Tak ada aku ni. Anak aku dia berlari-lari. Kuat sikit, tak dengar. Anak kuda berlari-lari. Anak kuda berlari-lari. Makan laksa, makan mie kari. Makin tidur tengah hari. Hang nak kena gari? Kami polis. Huh? Oh. Polis? Diam. Oh. Aku tahu. Polis anti. Hey. Kami dapat tahu. Ya. Yeah. Di sini ada sedikit penipuan. Apa? Ish. Dalam agensi ni. Ini kami telah dapat bukti setelah kami menyamar tadi. Bukti. Jadi ini awak bertiga dibawa ke balai sekarang juga. Pegawai-pegawai kami yang lain ada di luar sana. Sekarang ikut kami ke balai. Eh. Cik, nanti dulu. Kami ada bukti lagi. Ya. Amin nak tengok rakaman, ada rakaman. Tak. Sebenarnya, Denny, saya minta maaf. Sebenarnya Denny yang masterpiece. Ya. Mastermind. Ya, bang. Tok, bang. Mi, headmaster. Bang, ya kok kita cinta ni, bang. Apa pula yang korang join aku tak apa suruh? Ini semua kau punya masalah ni. Semua awak yang suruh. Kamu punya ide. Diam. Pepatah ada mengatakan sepenai-penai tupai membuat akhirnya jatuh ke tanah. Tebuk juga. Padan muka orang tu. Itulah orang dah bilang. Jangan buat kerja tak baik. Kerja yang menyimpang. Tak nak dengar. Kan dah kena tanggap. Dan kepada mereka yang nak jadi usahawan tu, pastikan usaha anda tu benda yang baik. Cari rezeki yang halal untuk tampung hidup. Bukan macam orang tadi tu. Itulah. Dan yang paling penting sekali, kau masih nak duduk sebab kita. Dan yang betul dengan baik yang menyimpang. Kita peningat tanpa mereka. Tiada kita sekarang. Betul. Okeylah, kita jumpa lagi ke depan dengan cerita lain pula. Okey. Bye-bye. Bye-bye.